Cantik eh jubah ni. Cantik. Ada saya siapa? Sebenarnya kak, jubah tu tinggal last piece je. Akak okey tak ni? Sakit perut lah. Ni ada toilet tak dekat sini? Toilet tak ada kak. Tapi kalau akak nak pergi toilet, akak keluar daripada kedai, akak belok kanan. Keluar belok kanan. Ya. Cantik jubah kuning tu. Slim fit kan? Memang slim fit tapi last piece abang. Ambilkan saya satu. Tapi pastikan kena dengan saiz badan saya. Ya? Tapi macam saya cakap, jubah tu last piece. Kalau encik nak, saya boleh keluarkan dari patung. Bolehlah. Okay, saya ambil eh. Assalamualaikum Cik Adik. Baju ni kita orang baru je keluarkan dari patung. Macam mana pula boleh jadi baju awak? Minta maaf ya Cik. Tapi Cik tak ada pun cakap yang Cik nak beli baju ni. So dia yang cakap dulu. Asyik? Jubah ni saya punya. Ya. Yeah. Lagipun lelaki yang sadar macam saya ni je sesuai pakai baju ni. Dulilah apa sadu tak sadu. Baju ni aku. No! Eh, ai punya. Ai. Sedar. Cik. Ha, dekat dalam kedai ni, pak koyak nanti. Dekat dalam kedai ni banyak lagi jubah yang cik dengan cik boleh pilih. Ha, pilih je mana satu. Tak nak. Aku tak nak jubah lain, aku nak jubah ni. Ini jubah aku. Engkau tu perempuan, buat apa kau nak pakai jubah ni? Siapa yang dapat bayar jubah ni dengan harga yang paling tinggi sekali, dia yang akan dapat jubah tu. Berapa harga jubah ni? $150 je. Eh, mana pula budak ni? Berjam-jam menunggu. Kita bukan nak ke mana pun, ke masjid aja. Bersiap mengalahkan perempuan. Amboi anak papa. Segak betul. Mengalahkan papa muda-muda dulu. Ini jubah siapa pula kamu pakai? Abah, jubah baru. Lawa tak? Minta Elisa ni, Abah. Sebaiklah saya sempat dapatkan. Saya kena bertengkar lagi dengan perempuan dalam kedai tu. Beli berjubah pun sampai bertengkar? Tak pernah papa tengok perkara ni. Kamu ni pun, dengan perempuan tu bertolak ansur lah sikit. Kamu kan dah nak jadi ustaz. Bukan bertengkar sebab apa, Abah. Kita nak pertahankan hak kita. Dah Abah tak ada mood lah cakap pasal perempuan tu. Kita gak lah. Yalah, saya pun dah lewat ni. Kunci kereta pada kamu ke? Ada. Adalah. Aku dah masuk. Assalamualaikum. Rumah aku ni kecil je tau. Ish, tak apalah.
Sebenarnya rumah kayu macam ni lah best, seronok. Ha, malam-malam pun sejuk. Eh. Where's your family ya? Oh, mak dan abah aku tak ada. Tuan di Mekah buat umrah. Okey. Adik-adik aku pula semua kat universiti. Dahlah. Jom, aku tunjukkan bilik kau. Okey. Jom. Ha. Ni bilik adik bongsu aku. Kau boleh tidur sini ya. Kau okey ke tidur dalam bilik kecil macam ni? Eh, janganlah cakap macam tu. I okey je. As long as I dapat start dengan I. Eh, tapi kan I tak sangka eh dia sekampung dengan you. Apa yang kau obses sangat dengan Ustaz Daniel tu? Ha? Aku ni yang duduk satu kampung ada ni pun tak pernah lah rasa nak jatuh cinta dengan dia ke apa. Memang tak ada perasaan. You ingat tak? Masa Ustaz Daniel, dia datang college kita, dia bagi ceramah motivasi. Oh, yang last semester tu? Jadi waktu tu lah kau tak kat cinta dengan dia? Yes. Time tu, bila I tengok muka dia, I was like, oh my god. Inilah bakal suami I. Yes. Yelah muda, handsome. Tak macam mamat jumpa kat kedai tadi. Mamat kewat mana pula menjumpa? Eh, tahulah. Sakit hati I tau. I nak beli baju tu untuk Ustaz Daddy. Tak terdapat. Dahlah. Baik kau tidur. Besok kita nak bangun awal. Kita pergi masjid, solat subuh sama-sama. Ustaz dia kau tu yang jadi imam. Dah. Kita tidur. Okay. Tahu, solat bangun awal. Rena. Rena. Weh, bangun. Weh, bangunlah. Jom, masjid. Rena. Weh, kata nak jumpa Ustaz Daniel. Rena. Weh. Weh, cepatlah. Weh, budak ni kan. Lutfi? Ah, apa? Assalamualaikum, Abah. Assalamualaikum. Kau nak berjoging ke? Ah, Abah, kita kena sentiasa jaga badan supaya sihat. Barulah senang nak berdakwah nanti. Ah, betul tu. Papa setuju. Papa nak minta tolong kamu ni. Apa kata kamu pergi melawat kat kawasan kawan kamu tu, si Daniel? Papa pun dah lama tak melawat kawasan tu. InsyaAllah boleh je, Abah. Papa tahu tak sekarang Daniel dah jadi ustaz? Alhamdulillah. Nanti kalau pergi sana, bolehlah saya join aktiviti dakwah diorang. Kali ini saya rasa saya nak duduk sana 2-3 minggu kot. Elok sangatlah tu. Papa rasa elok kamu lama sikit kat situ. Boleh buat apa-apa yang patut nanti. Kalau ada apa-apa masalah, bagi tahu Papa. Baiklah. Ya? Eh, Papa pun dah lewat ni. Siapa nak gerak tu? Waalaikumsalam. Jantan pokok. Semalam kau main semangat lagi kau kan nak bangun awal. Konon nak jumpa Ustaz Daniel. Oh my god. Dah siang eh. Saya tak kejut. Ai. Saya tak kejut. Dah siang lah Cik Diana, oi.
Kau ingat lampu spotlight ke yang sulung muka kau tu? Saya nak jumpa Daniel macam mana? Dah, kau tak nak berdrama sangat. Banyak lagi waktu kau boleh jumpa dia. Ha? Zohor, Asar, Maghrib, Isyak. Ha. Sekarang kau pergi mandi, jadi ikut aku pergi pasar. Okey? Nah. Orang kau pun memang biadab eh. Ada badu tawel kat aku. Lembak pula orang depan ni. Nah, kau pilihlah mana kau nak. Bagi saya kain tudung? Yelah, takkan aku nak bagi kau tudung saji pula. Ish. Aduh, hai. You tahukah saya tak pakai tudung? Takkanlah semata-mata sebab saya masuk kampung you, saya nak kena pakai tudung. Eh, hello. Saya takkan pakai tudung selagi hati saya tak terbuka, okey? Aku tak paksalah kau pakai tudung. Tapi malam ni kan kita nak pergi masjid. Kenalah pakai. Rumah Allah kot. Haa, kan? Lupa. Yang kau ni terjerit-jerit tolong-tolong tu kenapa putih oi? Aku di tengah masak ni. Kejap lagi laki aku balik nak makan. Ni aku datang nak minta garam sikit. Ha, garam kat rumah aku dah habis. Kejap ya. Eh, ni aku ada gosip baru. Eh, tak lama lagi cerahlah masa depan anak dara kita, Cincah oi.
Cuka apa pula? Puter raja nak datang ke? Bukanlah. Ni, anak YB kawasan kita. YB Datuk Zakaria. Ha. Ni, subuh tadi dia dekat saf depan. Dengar ceritanya masih teruna. Belum berpunya. Hey, aku subuh tadi aku tak pergi. Aku tu. Macam ni dah senja pun ada lagi? Tengok kaki lah. Nanti aku ambil garam. Cik Daniel ke? Haa, nampak tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syada, ni saya kenalkan kawan saya Ustaz Luffy. Nampak je macam ni. Ustaz sebenarnya saja tak nak mengaku. Yang baju biru muda ni siapa? Oh, ni kawan saya dari Kuala Lumpur. Nama dia Diana. Untuk sebulan dua ni dia tinggal kat rumah saya. Nak berasa hidup kampung katanya. Baguslah tu. Boleh ikut sekali aktiviti kita. Hai Ustaz sekalian. I geram betul lah. Kenapalah I boleh jumpa dengan Mamat Kek Wat macam tu? Ya Allah, kau ni dah kenapa? For your information, Syuhada, Lutfi tu Mamat Kek Wat yang I jumpa dekat butik yang cerita dekat you hari tu. Ingat tak? Yang gaduh dengan kau pasal baju jubah tu ke? Yalah. Subhanallah, kecilnya dunia ni. Jodoh kau kot. I sanggup tak berlaki daripada dapat jantan macam tu. Alhamdulillah. Dah, ayah dah siap dah? Tambahlah lagi. Ni mak tambah mak. Dah, mak tak nak. Kenyang dah. Jadi, apa perancangan kamu berdua nak menyemarahkan lagi masjid kita? Bagi saya lah. Saya cadangkan macam ni. Permulaan ni kita buat pertandingan. Maksud saya kita buat pertandingan nasyid dan nazan untuk kanak-kanak dan orang dewasa. Macam mana? Bijak pula idea kau kali ni. Yang ni aku setuju. Tapi kan pak cik, mak cik, Daniel, aku rasa kita patut buka kelas mengaji sekali. Sebab budak-budak zaman sekarang ni aku rasa dah terlalu alik main handphone berbanding baca Al-Quran. Betul-betul. Elok juga tu. Ajak orang dewasa sekali. Orang dewasa. Kau lah. Kau kan kaki handphone juga main game. Game apa? Candy Crush. Ha? Betul? Bilang kau COC kan? Apa? Aku tak tahu pun gitu. Pakcik, bab pembelanjaan pula. Jangan risau. Sebab saya akan minta dengan YB kita sendiri. Yang tu lah aku nak dengar. Anak YB Zakaria sendiri yang minta. Ayah, confirm dapat lah punya nanti. Ya, Mak? Betul. Elok kamu ajak Suhada dengan kawan dia tu tolong kamu untuk uruskan bab perempuan. Kawan dia, Diana. Boleh. Okey. Macam, okey. Okey lah kot. Kot pula. Tak main ni, ayam siapa nak habiskan? Ketul lagi. Hei. Macam mana? Awak berdua boleh ke nak bantu kami nanti? Boleh. Tak ada masalah Ustaz. Jangan risau. Kan Syahda kan? Betul. Saya rasa untuk permulaan, kita mulakan pertandingan dengan hafazan Al-Quran dengan nasyid. Elok juga tu.
Baguslah kalau semua dah setuju. Bolehlah kita bahagikan tugas masing-masing kan? Okey, macam ni. Semua urusan yang melibatkan perempuan serah kat kita orang. Dan Ustaz Daniel serahkan pada I. Apa? Tak. Maksud I, bagus sarang Ustaz Daniel tu. Bagus ya ada. Ha. Diana. Start. Awak seorang ke dalam tu? Yes. I seorang. Because yang lain tadi dah balik dah. Oh, jadi yang baca Al-Quran tu awaklah. Yes. Pandai awak mengaji. Sedap. Syuhada mana? Syuhada dia cuti hari ni. Cuti. Oh. Kalau dah tak ada apa-apa, I minta dia dulu ya, Ustaz. Boleh. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jauh menung. Ni air ni. T.O. Halia. Bagus untuk perut kau. Dia buang semua angin. Halia campur teh Cina. Cina Bukit. Masih renyam. Panas. Kau tak ada ke terfikir macam nak nikah awal? Maksud aku kahwin muda. Lagi macam je soalan kau ni. Aku calon pun tak ada lagi. Macam mana nak nikah? Ke kau yang dah jumpa? Tak. Aku tanya kau, aku tanya aku balik. Tapi lah kan, kalau tengok Diana tu, macam sesuai je. Dahlah cantik, pandai mengaji. Tapi lah, sayang sikitlah dia ni tak pandai pakai tudung. Pakai tudung pun waktu nak pergi surau. Diana, lah benda-benda macam tu kau boleh ajarlah. Nanti kau dah nikah nanti, kau ajar dia satu persatu. Susah. Nak berubah ni kena hati yang ikhlas. Kalau aku paksa, boleh patah tau macam kayu. Kau ingat senang ke? Kau ni. Tapi kan, kalau syuhada tu aku rasa dia okey. Kan? Pakej lengkap. Dahlah cantik. Serba-sebilah. Sempurna kan? Kau rasa macam mana?
Kau ni dah advance, bro. Kau dah ada dua calon, kau tahu? Apa hal pula? Aku bagi cadangan je lah. Bukan aku nak kahwin pun. Kau tu anak YB, kau yang kena kahwin dulu. Aku ada mak ayah lagi. Nak kena bantu dia orang. Asal kena mengena dengan bapak aku pula? Suka hati akulah. Sedap tak air tu? Power tu aku buat. Minum lagi habis. Assalamualaikum. Hello. Hello. Tak dengarlah. Kejap-kejap, saya keluar jap. Hello. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amboi. Bukan main rajin lagi anak dara ni. Tak adalah ustaz. Mesti sikit je ni. Tahu dah. Kami datang ni nak bagi flyers pasal program tu. Oh. Dan kami bincang nak buat kelas nasyid dan kelas haji dahulu. Okey. Kalau bolehlah, elok petani kita jumpa dulu. Bukan apa, senang sikit nak bagi tugas. Oh. Cantik yang itu! Macam si Manu lah. Syuhada, kami gerak dulu. Banyak lagi rumah nak kena pergi ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, malulah aku macam ni. Kenapa kau tak cakap aku tak ada dia datang?
Eh, kenapa tak cakap dengan I? Ustaz Nenek nak datang tadi. Mana aku tahu kau nak buka tingkap. Aku ingat kau tak nak bangun dah. Habis saham I. Ayah kau tak ada call ke? Tak apalah, nanti rasa kita plan dulu soalnya nanti baru. Tu dia, sampai dah kita punya Miss World. Eh, you, kalau tak cari pasal dengan I memang tak boleh eh? Ha? Dah duduk. Hai Ustaz. Eh, betul lah orang tua-tua kata kan. Kalau kita nak tengok perempuan ni cantik ke tak, tengok masa dia baru bangun tidur. Aku tengok kau pagi tadi macam Kak Limah. Dah. Eh, Luffy, kau tu Ustaz. Jaga kelakuan sikit. Tak baik cakap orang macam tu. Ha? Aku main-main je lah. Okay, dah. Jom, kita pergi tugas. I rasa I nak kena ambil hati Ustaz Daniel. You rasa kan Ustaz Daniel tu suka makan apa? Entah. Aku pun tak tahu. Tapi aku rasa dia suka makanan kampung kot. Boleh tak kalau you tolong ajak I masak masakan kampung? Sebab I nak bagi Ustaz Daniel makan masakan I. Boleh tak? Boleh. Tak ada hal lah. Okay. So kita nak start macam mana? Pegang dulu. Pegang lah. Boleh pegang tak? Ha. Pegang betul-betul. Cara pegang pun tak betul nak masak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello, Aunty. Yeah. Hi, Diana. Diana. Kawan dengan Syuhada. Tak payah nak ai-ai sangatlah. Ini kan kampung. Makcik ni dah lama nampak Diana tapi tak berkesempatan nak bercakap dengan Diana lagi. Itulah sebabnya saya datang sini. Kebetulan tadi ada masak lauk lebih. Nak bagi aunty rasa ni. Terima kasih. Sama-sama. Semerbak bau dia. Mesti sedap ni kan? Untunglah siapa jadi suami Diana nanti kan? Oh, janganlah cakap macam tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, Safura? Safura? Pergi rumah. Minta maaf, Mak Putih. Tujuan kami datang ni sebenarnya nak jemputlah Mak Putih sekeluarga datang ke masjid malam ni. Kita ada buat kuliah. Kita ada buat makan-makan juga. Ada makan-makan je, Ustaz? Kalau ada makan-makan boleh je, Ustaz. Hebatlah saya berdatang. Kami pun boleh datang, Ustaz. Lah. Mak Jinjah pun ada. Patutlah kami datang rumah tadi tak ada orang. Kalau macam tu bolehlah datang malam ni. Bawa anak sekali. InsyaAllah. Boleh, Ustaz. Boleh. Ustaz Luffy, bagikan flyer tu. Baiklah. Makan-makan juga tau. Tapi ingat, tujuan utama kita nak solat dan dengar kuliah.
Tak apalah kalau macam tu. Kami minta diri dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eh, Jija, jangan lupa bawa beg plastik tau. Nanti boleh kita bungkus makanan tak habis. Ah, besok jimat lagi tak payah masak lagi. Itu mesti lah. Eh, tapi ingat jangan lupa bawa anak dara kita ni. Manalah tahu dapat menantu YB. Opening untuk anak saya pertandingan nasi tu, tapi anak saya tak dapat datang. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta maaflah Mak Jijah, Mak Butih, tapi dengan saya hanya pelajar lelaki. Kalau pelajar perempuan dengan Diana ataupun Syahda. Alah, ustaz, bolehlah ustaz. Ni ha, Mak Butih pun nak daftarkan anak Mak Butih juga. Bolehlah ya. Bolehlah, bolehlah. Mana ustaz punya ni? Apa tak tengok? Alah, bukannya luar pun. Eh, lagi satu, boleh tak kau buang air kau tu? Sini kampung, kena bandar. Eh, kati ai lah. Sibuk berapa? Wah, Ustaz Daniel ai ni. Kau suka Daniel eh? Kan nak ngorek dia eh? Mana ada? Kau tak payah tipu akulah. Aku nampak yang ketipu Daniel tadi. You dengar sini eh? Sakit hati I masa tak dapat beli jubah hari tu tak habis lagi tau. You jangan nak cari pasal lagi. Okey, jubah tu kau beli, tu Daniel lah ya? Dan kau pasang MP3 tu supaya Daniel ingat kau pandai mengaji. Sebab kau nak take dia eh? Eh? Janganlah bagi tahu Ustaz Daniel, malulah I. Okey, okey. I janji I takkan gaduh dengan you dah. Okey? Lepas tu I akan buat apa je untuk you. Please, please jangan bagi tahu Ustaz Daniel, please, 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 please. Sekejap aku fikir. Apa khabar anak bapa kat sana? Sihat ke? Sihat, alhamdulillah, pa. Duduk kat sini makin gemuk dia, pa. Alhamdulillah. Suka papa dengar. Ah, kamu 2 minggu kat kampung tu ada apa-apa masalah tak? Masalah memang tak ada lah, pa, kat sini. Tapi kita ada buat pertandingan nasyid, pa. Alhamdulillah, satu kampung nak join, pa. Alhamdulillah. Itulah, pa. Apa, jangan pula lupa nanti datang masa majlis penyampaian dia, eh. Insya-Allah nanti papa datang. Papa pun ada urusan lagi yang nak dibuat ni. Nanti papa call lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pa.
kalau boleh, saya naklah Dayana bertaranum waktu pertandingan tu nanti. Boleh? Boleh. Takkanlah tak boleh. Untuk Abang Daniel, apa pun boleh. Abang pula Ustaz, lupa. Alhamdulillah. Lega sikit hati saya. Bukan apa, saya rasa Dayana aja yang sesuai bertaranum. Sedap suara. Terima kasih. Sama. Matilah. Kau dah mati ya? Sekarang lah. Boleh aku tolong galikan kubur. You, jangan cek pasal dengan I boleh tak? Kau ni mesti tengah gelepar pasal Taranum tu kan? Daniel kan satu rumah dengan aku. Mestilah aku tahu. Lagipun dia tu kawan aku. Pula bohong lagi. Kau makan diri. Tapi tuan nak buat macam mana? You ajak I? I boleh je ajak you. Tapi dalam masa terhad ni macam mana aku nak ajak kau? Biasa nak buat macam mana? Bagi tahu jujur je lah kat dia ni. No! Yes! No! Yes! No! Yes! Astaghfirullahaladzim. Saya tak sangka, Dayana. Saya tak sangka yang awak sanggup tipu saya. Ustaz. Saya tak ada niat pun nak tipu you. Saya buat semua tu sebab... Sebab apa, ha? Awak tahu tak? Perkara macam ni tak boleh buat main-main. Lebih-lebih lagi dalam soal agama. Awak tak boleh nak menipu. Tapi I buat semua tu sebab I dah betul-betul jatuh cinta dekat you. So, I harap you boleh ambil I jadi isteri you. Dan you boleh bimbing I. Jujur saya cakap, saya memang sukakan awak, Dayana. Tapi awak tak menepati ciri wanita yang saya nak. Saya minta maaf. Pertemuan di tangan Allah. Kita tak tahu siapa jodoh kita. Dahlah. Hai, cantiknya tudung dia. Beli kat mana ni? Mestilah. Jauh saya beli ni tau. Hal. Yelah. Ya, dah belajar nasyid ke belum ni? Mestilah dah. Saya ni kan suka bernasyid. Abang Lufi, kalau saya nak tanya sikit boleh? Apa dia? Abang dah apa punya? Sekejap kan saya nak fikir kejap. Saya rasa saya tak ada lagi. Belum? Dan memang saya tengah mencari pun. Tapi yang pasti saya tak akan cek girlfriend yang gunakan alas meja sebagai tudung lah. Kan tadi rasa macam ada mood nak makan kat sini. Sekarang rasa macam tak lalu tak. Mana dia tahu pula ni? Malunya aku. Ih. Thank you.
Dadahlah tu sedih, Raina. Dalam tu eh cinta kau pada Daniel. Diam ah. Kau pun tahu. I ni first time I jumpa Ustaz Daniel tu. I dah tahu dah. Lelaki ni calon suami I. Kalau kita nak dapat jodoh yang baik, kau kena perbaiki diri kau. Eh, hello. You nak cakap I ni jahat lah, ha? Eh, I tak bunuh orang tau. I tak fitnah orang tau. I tak kacau orang pun. Bukan tu maksud aku. Senang nak cakap dengan kau. Daniel ni, dia sukakan perempuan yang sopan, pandai mengaji, jaga solat dan banyak lagi lah aku tak ingat dah. Okey. Kalau macam tu, apa kata kalau you ajak I jadi perempuan yang macam mana Ustaz Daniel nak? Boleh? Boleh tapi bersyarat. Apa syarat dia? Nanti aku bagi tahu kau. Nak buat apa ni? Ajar kau mengajilah, nak buat apa lagi? Kalau setakat muka Adam macam ni, budak kecil pun tahu. Ah, kalau tahu sangat baca. Oh, okey. Kan satu. Okey. Ya eh. Alif. Ba. Ta. Sa. Jim. Ha. Ha. Dal. Zal. Ro. Zai. Sin. Shin. Sot. Dot. To, zo, ain, in, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, ya. Hmm. Ah, tahu kau baca kau ni. Habis tu kenapa nak bohong bagai guna MP3 dah? Tah, guna je lah suara sendiri kau tu. Tak ada. Actually, I sempat belajar sampai ya je. Syahdah, tak tahu pula yang kamu datang ke sini. Saya tengah tengok si Diana tu bersihkan kubur. Kamu happy dia kan? Alhamdulillah. Saya tengok Diana dah banyak berubah. Sejak kebelakangan ni, banyak tanya saya soal agama. Baguslah kalau macam tu. Eh. Kau bagikan buku ni pada dia boleh? Boleh. Oh, so dia baca dan fahami.
Tapi awak jangan bagi tahu yang saya bagi pula tau. Ya, yeah, saya faham. Janji. Janji. Baiklah kalau macam tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau baca dan kau fahamkan. Okey. Nanti mesti abang tu pikat kita. Sampai kita undur lah ni. Ya, aku tak kaku. Abang Lutfi! Eh, korang ni kenapa ni? Jangan tengok abang lah. Kan hari tu kita tak sempat nak pakai baju jogging ni. Hari ni nak jogging abang. Alah, kita orang pun dah lama panaskan badan daripada tadi lagi. Eh, yang kau tolak anak aku kenapa? Oh, kau ingat kau seorang je nak menantukan anak baby? Siapa sempat? Siapalah dapat? Eh, sabar, sabar. Jangan gaduh. Saya tahulah yang saya ni handsome, sadar, dalam gaya. Tapi malu dekat orang. Malu. Kau ni kenapa? Kau yang kacau. Abang dah pergi tengok aku, okey? Abang dah pergi. Mak, tengok ni, Mak. Syahda, boleh bantu kita orang tak? Bantu apa? Ajar budak-budak ni mengkadang. Kalau akan saya dengan Daniel, mau sampai ke 12 nanti. Boleh. Terima kasih. You kan? Kalau dengan Syuhada, boleh pula cakap elok. Tapi kenapa? Kalau cakap dengan I, mesti nak cakap kasar. Yang kau tercegat lagi kat sini tu kenapa? Pergi ajak budak-budak tu sekarang. I, nak ajak budak-budak tu mengaji? Yelah, sebagai syarat, aku bagi tahu kau perempuan yang macam mana dia ni minat. Sesuai dengan design yang I buat tu. Kalau buat warna, kau jangan cakap dengan aku. Aku memang tak tahu. Tapi aku rasa Lutfi pakar kot dalam bab ni. Kan Lutfi pula. Tada! Sebab aku di sini. Mesti nak dengar pendapat aku juga kan? Kan Syahda kan? Betul. Eh! Macam mana dekat sini ni? Dia buat apa? Sebab aku nak bagi pendapat lah. Nak buat apa lagi kat sini? Merah ni cantik. Eh, hey, no! No, 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 no. Jangan nak pandai-pandai, eh. Jangan nak pandai-pandai. Syahda, I rasa... Ha, I rasa colour ni cantik. Hijau warna katak macam tu. Jangan nak sibuk boleh tak? Habis tu. Ini lawa kan? No, tak nak. No. Dah jangan nak gaduh. Hey. Pilih seorang satulah. Aku pilih ni. Tak payah gaduh. Thank you.
tarik aku sampai ke sini. I nak tanya you. Bila you nak ajak I jadi jadi wanita yang macam Ustaz Daniel nak tu? Baiklah. Okay, first. Perkara pertama. Ni apa ni? Apa? Ni rambut ke penyapu aku tak tahu. You jangan nak berani-berani tegur punya rambut lah. Mahal tu tak? Mahal tak mahal? Kau nak Daniel ke tak nak? Jadi aku tak nak nampak dah ni. Ni semua dia tutup eh. So, pakai tudung lengkap. Aku tak kisahlah aku nak beli baru ke. Aku nak pakai yang swada ke. Yang mak dia punya ke. Faham? Tapi... kalau bak pakai tudung ni, mana boleh paksa-paksa? Mana ada aku paksa kan? Di dalam Islam, memang perempuan diwajibkan bertudung, berhijab, menutup aurat semua tanpa sebarang bantahan. Yalah. Ini ajaran pertama yang aku bagi. Tak tudung ai. Eh, apa kejadahnya semua ni? Apa benda you ni? Eh, penat tau. I tengok kat YouTube nak buat benda ni. Ni fashion lah. Fashion apa? Tawa atas kepala. Lebih baik kau daripada mandi tu, ke mandi, pakai tawa ke tangan sini terus. You nak apa sebenarnya? Kena cantik macam ni. Lulus pembelajaran pertama. Ingat tau, kalau nak bertudung, biar betul-betul tutup aurat. Eh? Lagi satu, tak payahlah nak ayu-ayu. Kena saya awak je. Eh? Aku tengok kau dengan Dayana tu macam ada jodoh ah. Tak maksud aku kau dengan dia ada banyak persamaan. Eh, benda kau merepek ni Daniel. Eh, Dayana tu suka kan kau lah. Syahda sendiri beritahu aku yang dia datang ke kampung kita ni untuk mengorat kau dan tackle hati family kau. Kau jangan nak sia-siakan peluang ni kau tahu. Eh, kau jangan nak sia-siakan peluang ni tahu. Astaghfirullahalazim. Eh, kau jangan main-main boleh tak? Eh, kau tahu kan aku macam mana? Aku kalau nak cari perempuan pun, perempuan yang soleha. Bukan macam Dayana tu, kau tengoklah rambut dia. Berkarat. Kalau pakai tudung pun, waktu nak pergi masjid je. Eh, benda tu kau boleh ajar satu persatulah. Kau sukakan dia kan? Ajarlah dia. Aku nak perempuan yang soleha. Yang tahu tentang agama. Sopan santun. Contoh macam Syuhada tu. Kau ni mana satu sebenarnya? Syuhada ke Dayana? Engkau ni banyak tu pilihan.
Innallaha ma'ana. Maksudnya jangan bersedih. Ampunkanlah segala dosa-dosaku, ya Allah. Engkau bukakanlah hatiku untuk orang lain jika dia bukan jodohku. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang memiliki segala isi hati dan jiwa setiap manusia. Terima segala ujian yang Engkau berikan ini, ya Allah. Dan aku bermohon Engkau gantikanlah dia dengan yang lebih baik. Sesungguhnya aku berserah hanya padamu, ya Allah. Handsomenya. Siapa yang handsome tu? Ada orang lain ke dekat sini? Awaklah. Awak? Eh, tak pernah-pernah hayat budak ni berawak-awak. Selama ni ayu. Ah, sudah kena rasuk dah budak ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ish, apa benda kau ni? Kau ingat aku baby ke nak azan-azan kan? Alhamdulillah. Tadi kau kena rasuk. Sebaik berkesan. Itu dia juga yang cakap. Ini kampung. Tak payahlah nak berayu-ayu sangat. Alah, sekarang kau cakap aku macam ni pula. Kena rasuk lah apalah. Aku rasa kan kau tengah gila tau tak? Sini. Tengok apa lagi? Baca lah. Alif, ba, ta, sa, jim, a, ho, dal, za, ro, zai, sin, shin, sot, dot, to, zo, ain, gin, fa, kof, kaf, la, mi, nun, waw, ha, lam, alif, am, za, ya. Kenapa saya tak ubah lagi muka surat? Okey, macam ni. Awak dengan sini, eh. Selagi awak tak lancar, selagi tu kita tak boleh pergi dekat muka surat lain. Faham? Kan saya dah pandai. Kalau macam tu, awak pergilah belajar dengan Kak Syuhada. Kenapa kena tukar Tok Guru pula? Yelah, sebab akak pun tahu sampai ya je. Masya Allah, patutlah saya tahu sampai alih batal je.
kat tidur pula. Asyik dengar ceramah. Itulah. Sekarang ni aku rasa seronok pula nak dengar ceramah tu semua. Aku tahu. Aku suka kat Luffy ni kan? Aku tahu. Aku tak nak tipu akulah. Kau suka Ustaz Gaiwat tu kan? Okay, fine. Tapi please, jangan bagi tahu dia. Taulah perangai dia tu macam mana. Nanti kalau dia tahu, habis naik tocang. Ya, aku tak bagi tahu dia. Buku yang kau pegang tu, sebenarnya dia yang bagi tau. Aku rasalah korang ni sebenarnya dah suka antara satu sama lain. Entahlah, Syuhada. Aku kalau boleh dah tak nak fikir dah pasal cinta ke apa ke. Aku dah malas. Apa yang aku tahu sekarang ni, aku nak dalami ilmu agama. Dan aku rasa itu lagi penting daripada semua benda. Dahlah, jom. Tadi dia call, dia kata sekejap lagi dia sampai. Dia, aku pergi toilet sekejap. Yalah, cepat sikit. Awak, saya minta maaf. Saya tahu kita tak patut berjumpa kat tempat macam ni. Tapi saya rasa awak patut tahu pasal satu benda ni. Apa dia? Awak jangan takutkan saya. Sebenarnya mak ayah saya ada beritahu saya yang kita akan menikah lepas mak ayah awak balik dari Mekah. Saya tahu saya akan menikah lepas mak ayah saya balik pada umrah. Tapi saya tak tahulah kita awak. Assalamualaikum. Aku bersyukur sangat kau dah banyak berubah. Alhamdulillah. Itulah. Aku sendiri pun tak sangka aku boleh berubah macam ni. Daya Allah kan? Diana. Kau tahu kan? Lepas mak ayah aku balik dari Umrah, dia nak nikahkan aku dengan lelaki pilihan dia orang. Aku tahu. Lelaki tu pula Ustaz Daniel. Sekejap.
Macam mana kau tahu ni? Tok Pi dah bagi tahu aku dah. Tanya. Aku doakan kau dengan Lutfi akan bersatu. Sebab aku rasa hanya Lutfi yang boleh ubah kau yang keras kepala ni. Terima kasih Datuk sebab sumbangan tadi dan sudi pula datang untuk merasmikan majlis kami tadi. Dan saya mewakili penduduk di sini ucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk. Allah, apalah sangat tu semua. Sebenarnya saya pun nak minta maaf sebab lama tak melawat kawasan ini. Maklumlah sibuk sikit. Tak apa Datuk. Datuk antara wakil pun dah terbaik untuk kami. Itu maknanya dah laksanakan tanggungjawab tu. Sebenarnya saya cuba jalankan tanggungjawab saya dengan sempurna. Maklumlah, takut nak jawab dengan Allah nanti. Sebab itulah saya selalu hantar wakilkan anak saya. Ha, ini dia orang kuat masjid dah sampai dah. Kenapa? Dah tak nyanyian nasyid tadi? Wah, hebat. Hebat. Papa gembira dan Papa bangga dengan kamu. Janganlah dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya harap depan ni ada lagi majlis-majlis yang sempurna ini. Insya-Allah, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih banyak. Teringin juga kami sebenarnya nak tengok Datuk Tong Budu dengan Nasir. Satu. Insya-Allah. Hey. Buat ni. Eh, esok nak balik dah. Tu mesti kau rindukan aku kan? Lah, ustaz yang sado, handsome, sweet lah tu. Kalau sado pun, tapi Kak Wat nak buat apa? Hmm? Kau cakap kau Kak Wat. Tapi kau suka aku tak? Sudi tak kau jadi pasangan hidup aku? Alalalalala. Sukalah tu. Senyum-senyum. Orang tu kata, kalau muka ada senyum, maknanya maknanya apa? Maknanya setujulah tu kan? Haa, kan aku dah kata. Dari awal lagi. Yang Luffy ni memang jodoh kau. Tengok, baju pun sama. Kira jadilah ni. Ha? Oh, sweet betul. Alhamdulillah. Okey, kita ambil gambar. Kita ambil gambar okay. Rumah. Kiranya nanti kita kahwin serentak lah. Boleh? Baby, baby support. Baby, Zakaria, okey? Jangan risau.